Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Guru pengampu gambar teknik Bapak Rahmat Ma'ruf Untuk kelas 10, 1 sampai 12 Kompetensi keahlian teknik pengelasan Teknik pemeliharaan mekanik industri Teknik kendaraan ringan dan teknik bisnis sepeda motor. Untuk kali ini, kita masih tetap pada kompetensi dasar, yaitu menggunakan aturan tanda ukuran dan peletakan ukuran gambar berdasarkan komponen garis ukuran, garis bantu ukuran, angka, dan simbol ukuran. Untuk materi kali ini yaitu tentang tanda pengerjaan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mengetahui fungsi tanda pengerjaan. Mengetahui cara pencantuman tanda pengerjaan. Kemudian mampu mencantumkan tanda pengerjaan pada gambar. Oke. Kemudian, tanda pengerjaan itu apa? Itu menyatakan tingkat kekerasan atau kehalusan dari pengerjaan suatu benda. Yang hasil dihasilkan alat atau mesin. Yang kedua, simbol atau tanda kekerasan huruf N. Kemudian, tingkat kekerasan disimbolkan angka 1 sampai 12 oke sebelum saya lanjutkan ada tanda pengerjaan ini biasanya baik sering digunakan dalam pengerjaan di bidang teknik permesinan ini berarti anak teknik kelas dan teknik Pembelian mesin industri yang sering menggunakan harus tahu, misalnya nanti ada gambar seperti ini, ada simbol seperti ini, harus dikerjakan seperti apa. Jadi eh, saya tekankan dulu, untuk teknik kendaraan ringan dan teknik bisnis sepeda motor, nanti akan minggu depan akan kita sampaikan tentang simbol-simbol dari kelistrikan, biasanya seperti itu, kemudian wiring dan sebagainya oke kita lanjutkan dulu simbol tanpa perintah tambahan simbol dasar atau pokok yang tidak mempunyai arti untuk pengerjaan gambarnya seperti itu centang ya kemudian permukaan harus dikerjakan simbol pokok ditambah garis mendatar itu ditutup ya kemudian yang ketiga, permukaan tidak boleh dikerjakan. Sedikit pun simbol pokok ditambah dengan lingkaran. Ya. Jadi gambar-gambar itu artinya menyatakan seperti itu. Simbol dasar pokok tidak mempunyai arti pengerjaan dan sebagainya. Selanjutnya, simbol dengan harga kerasan. Ya harga kelasan yang harus dicapai ya, dikerjakan dengan mesin atau tanpa mesin misalnya N8 nanti saya sampaikan N8 itu apa ya, yang harus dikerjakan seperti apa Ke, sampai mencapai kehalusan berapa seperti itu oke kita lanjut untuk anak teknik kedaan ringan maupun teknik uh, bisnis sepeda motor ini juga penting ya sebagai dasar gambar misalnya besok anda bekerja ya, bekerja di pabrik dan berhubungan dengan pengerjaan mesin anda harus tahu gambar dan simbolnya tentang kekerasannya juga harus tahu jadi ini ilmu dasar yang harus dipunyai anak-anak teknik dalam bidang gambar teknik Oke, kita lanjutkan. Simbol dengan harga kerasan, ya. simbolnya seperti itu. Ya. Harga kerasan yang dia harus ya, dicapai sebelum mendapat pengerjaan lebih lanjut. Berarti, misalnya di bubut, ya, di bubut, kemudian dikasih dan pengerjaan n 6 Berarti Nanti N6 itu apa, berapa ke, kehalusannya gitu, nanti ya Anda akan tahu. Harga kerasan yang harus dicapai tanpa dikerjakan sedikit pun. Dicapai N berapa, nanti sudah ada. Jadi gambar-gambar seperti itu, simbol-simbol itu Anda harus tahu dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Simbol dengan tambahan perintah pengerjaan, ya. kemudian perintah harus dikerjakan dengan mesin. Ya. Jadi setelah anda tahu simbol itu, kemudian ditambah misalnya di gerinda, berarti dikerjakan dengan mesin gerinda. Nanti ada juga yang ada tulisan dibor, berarti mesin penggunaan alatnya adalah mesin bor dan sebagainya. Yang ke selanjutnya adalah harus diberi ukuran kelebihan untuk pengerjaan berikutnya. Jadi misalnya 0,3 berarti di situ ditulis 0,3. Oke, bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan untuk untuk yang selanjutnya ya. Nah, di sini keterangan dari garis-garis e, ya pada simbol kerasan yaitu A ya. A itu menyatakan tingkat kekerasan yang harus dicapai, ya, jadi peletaknya di situ. Jadi yang disampaikan atau dicontohkan adalah N6. Yang B, ya, yang B yang atas itu tadi sudah disampaikan bahwa di situ menyatakan jenis mesin, ya, mesin pengerjaan yang digunakan ya, tadi dicontohkan adalah mesin ke gerinda di dikerinda. Oke, untuk yang c ya menyatakan kelebihan ukuran permukaan yang harus disisakan ya, berapa tadi ya seperti itu. Untuk yang d ya menyatakan bentuk serat permukaan yang harus dicapai. Ya. Nanti di situ nanti sudah ada tabelnya ya, tinggal tinggal anda melihat tabelnya oh saya akan membuat seperti itu ini kemudian arahnya seratnya seperti ini nanti sudah ada oh, untuk bahan seperti ini seratnya seperti ini oke okay. itu oke okay, kita lanjutkan lagi mohon maaf nanti tidak ada uh, tugas tugasnya yaitu merangkum ini hasil ini dirangkum aja ya inilah nilai kekerasan dan tingkat kekerasan kekerasan ya, itu mikrometer ya, 50 untuk n12 tingkat kerasannya ya n12 ya, panjangnya sampai ya, jadi kalau seandainya anda pakai tadi n6 n6 berarti panjang sampelnya adalah 0,8 dan kekerasannya adalah 0,8 ya, Jadi sudah ada tabelnya tinggal lihat Oh saya buat seperti ini ketemunya seperti ini seperti ini gitu. Bisa dimengerti ya Hal sederhana ini tapi perlu eh, Ketelitian dalam Membaca kemudian nanti ketelitian dalam Melaksanakan misalnya dari jadi operator Kemudian dikasih gambar seperti ini harus tahu. Nah, memilih kekerasan, ada syaratnya. Memilih kekerasan nilai kerasan permukaan, nilai kerasan permukaan suatu elemen ditentukan menurut fungsinya. Sedangkan untuk mencapainya bergantung pada kemampuan proses pengerjaan manual atau mesin di tempat produksi pilihlah nilai kekerasan sekasar mungkin ya, sehalus yang diperlukan jadi sekasar mungkin ataupun sehalus yang diperlukan makin halus permukaan akan diminta semakin mahal biaya pengerjaan jadi nilai kekerasan dalam pengerjaan ini akan berpengaruh terhadap harga suatu barang yang akan dibeli atau dibuat. Jadi semakin halus berarti semakin mahal karena pengerjaan lebih teliti. Itu nggih. Nah di sini adalah simbol arah bekas pengerjaan. Jadi kalau sejajar terhadap bidang proyeksi itu adalah sama dengan. ya, situ ya sudah ada gambarnya ya. kemudian tegak lurus terhadap bidang proyeksi seperti itu dicontohkan di benda situ T berada di posisi B tadi ya X e, yaitu diagonal menyilang terhadap bidang proyeksi pengerjaannya ya. kemudian M ya, saling membelit dari segala arah ya, jadi siksa e, gitu ya membelit yang C melingkar terhadap titik pusat permukaan ya, melingkar yang R yaitu radial terhadap titik pusat permukaan jadi e, teknisi atau desain itu sudah memikirkan e, apa yang akan benda ini digunakan untuk apa, kemudian cara arah pengerjaannya seperti apa. Jadi seorang desainer atau tukang gambar drafter itu tahu dan harus menguasai dari segi pengerjaannya. Jadi memang berat seorang drafter itu harus tahu segalanya sebelum produk itu jadi. Ya, kalau seorang drafter harus teliti dalam Menghitung dalam menentukan kekerasan dan sebagainya, makanya seorang drafter itu harganya lebih mahal daripada operator. Kalau di pabrik, seorang drafter gajinya ya, tinggi, ya, gajinya tinggi lebih dari operator, dan perusahaan akan memakai terus ya, karena ilmu yang langka kalau di perusahaan seperti itu. Oke kita lanjutkan. Ini contoh penggunaan pada gambar. Ya contoh penggunaannya. Ini kalau posisi miring ya posisi miring ini itu, itu posisinya huruf seperti apa anda sudah tahu harus tahu itu. Kalau sama kemudian dari satu dan sebagainya. Kemudian untuk yang terbalik juga ada ya posisinya. Angka atau keterangan gambar itu tidak boleh terbalik, tetap harus datar ya, menyesuaikan biar mudah dibaca oleh operator atau oleh yang melihat. Oke, ini contoh penggunaan pada gambar juga ya, jadi tadi hanya sebagian kecil kalau ini sudah mulai bagian-bagiannya dan sebagainya. Nanti Anda bisa... Me, kalau kepingin berlatih ya, oh itu n berapa n berapa n nanti dikasih keterangan, kemudian untuk belajar di rumah ini. Gitu. Oke, nah untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Untuk materi yang selanjutnya Insya Allah akan saya sampaikan beberapa komponen-komponen dari teknik kendaraan ringan maupun teknik bisnis sepeda motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.